kalau kita aktif bareng-bareng semuanya takut apa nge-lag juga, nggak kuat juga gitu. Jadi mohon buat yang punya paket, mohon menggunakan paketnya supaya lebih kuat. Ini juga agak lemah, jadi itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek 1, 2, 3. Masukkan. Halo. Ya, baik. Yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya juga turut serta hadir di tengah-tengah kita melalui Zoom online. Yes. Nah, pada hari ini kita akan mengikuti sebuah kegiatan. Tadi kalau sudah baca ya dari kemarin, jadwalnya adalah
peningkatan akses pendanaan gitu ya. Nah, kenapa sih peningkatan akses pendanaan? Nah, selama ini programnya Pinotek dan Sampurna untuk Indonesia selama kurang lebih 6 hingga 8 bulan terakhir ini, kita banyak untuk melakukan pelatihan, ya, pendampingan terkait dengan macam-macam yang sudah kita hadirkan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Sudah kita bukali untuk Bapak dan Ibu sekalian. Nah, hari ini masih merupakan rangkaian program Build Back National Economy Better yang tentu saja masih didukung terus penuh oleh Sampurna untuk Indonesia. Kita akan belajar nih, sudah 6-8 bulan kemarin kita pelatihan. Jadi kami dari Inotek dan Sampurna untuk Indonesia berpikir mungkin ini saatnya untuk memberikan wawasan kepada Bapak dan Ibu sekalian mengenai akses ke pendanaan. Barangkali dari aplikasi ilmu-ilmu yang sudah diaplikasikan kemarin, kemudian kapasitas usahanya menjadi berkembang, mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang sekarang sudah merasa ada kebutuhan untuk mengakses ke pendanaan baik dari perbankan maupun non-perbankan. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga ingin menyampaikan bahwa kegiatan kita selama 2 hari kemarin, ada yang ikut kemarin Bapak-Ibu business matching? Ada ya? Ada, Alhamdulillah ada. Nah, business matching dengan toko oleh-oleh dan juga hari ini workshop peningkatan kapasitas pendanaan sekaligus akan menjadi penutup rangkaian program Build Back National Economy Better yang telah kita jalani bersama selama tahun 2021 hingga awal 2022 ini. Nah, bagaimana laporan selama kegiatan pelaksanaan program ini? Kita sebelum memasuki sesi pada hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan sambutan sekaligus laporan pelaksanaan program Build Back National Economy Better yang akan disampaikan oleh Ibu Ivi Anggraini selaku Direktur Eksekutif Yayasan Inovasi Teknologi Indonesia. Kepada Ibu Ivi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Bapak dan Ibu? Oke. Sebelum memberikan sambutan dan juga melaporkan kepada Bapak dan Ibu semua apa yang sudah dilakukan selama 8 bulan ini, saya ingin kita sama-sama semangat pagi hari ini. Jadi seperti biasa kalau saya sampaikan Build Back National Economy Better, jawabannya apa? Apa? Oke. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Build Back National Economy Better. Build Back National Economy Better. Oke. Aplaus dulu dong. Tepuk tangan buat Bapak dan Ibu sekalian. Iya. Tidak terasa ya Bapak dan Ibu, 8 bulan sudah berlalu. Ya Alhamdulillah apa yang dilakukan sepertinya menurut kami gitu ya, setelah kami melakukan evaluasi ada dampaknya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Tapi sebelum saya memulai presentasinya, saya ingin dulu mendengar salah satu pendapat dari Bapak dan Ibu sekalian mengenai program ini. Mungkin dari Bapak. Silakan Pak. Baru minum ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ke Bu Ivi, Bu Dewi, dan semua tim Innotek yang bekerja keras membantu UMKM. Benar-benar kita UMKM dibangun Bu dari misalnya yang tempat terpuruk, dan waktu itu waktu pertama kali kenal Mbak Sela, kenal sama Mbak Arum. Jadi alhamdulillah kita tuh misalnya dibimbing sampai kita terakhir kemarin Shopee sudah kita sama Bu Dewi juga masuk dan tujuan ini. Jadi misalnya kita diarahkan jadi biar bisa bangkit kembali, ayo kita ada yang dukung di belakang Innotek sama Sampurna. Jadi sama ini saya juga bingung gitu memarketkan pasaran saya kemana gitu. Sampai saya juga punya Shopee juga toko tempat nggak aktif gitu. Pas kemarin sama Mbak Sally diajarin, oh gini caranya. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak semua khususnya untuk Bu Yuvi sama Bu Dewi. Lipayanya semoga dibalas Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa pada teman-teman
ayo kita jangan jadi istilahnya kesempatan Innotek ini jangan disia-siakan gitu loh, jangan nanti Innotek berusaha payah membimbing kita supaya bisa mandiri hingga sekarang ini. Terima kasih banyak Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Nah, poin yang paling penting tuh tadi Bapak sampaikan adalah ya Innotek berupaya untuk mendorong dari belakang nih. Berbagai materi kita berikan, berbagai promosi kita berikan, berbagai apa ya hal-hal yang kami rasa memang diperlukan oleh Bapak dan Ibu untuk bangkit sudah insya Allah sudah kami berikan. Nah, tergantung dikembalikan lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian, apakah hal ini bisa diaplikasikan, apakah bisa membangun usaha dan Bapak Ibu sekalian, itu tergantung dari Bapak dan Ibu sekalian seberapa gencar nih untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diberikan dan upaya-upaya kami yang telah kami berikan. Lebih seperti itu. Terima kasih banyak Pak atas masukannya, atas testimoninya. Ini jujur ya Pak ya, testimoni jujur ya. Kita nggak ada kong kali kong dulu kan Pak ya sebelumnya, enggak. Dadakan ya. Oke. Ya, mau dibuka saya presentasinya. Ya, jadi saya hari ini mau melaporkan apa saja program atau kegiatan yang telah kami lakukan selama 8 bulan ini. Next. Next, Mas. Oke, kecil ya tulisannya ya, nggak apa-apa ya. Jadi memang tujuan dari program ini adalah yang pertama untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, di mana kami melakukan berbagai upaya untuk hal ini. Mungkin dimulai dari lokal dulu, khususnya di Jakarta dan Kerawang, tapi dari sumbangsih kami yang kecil ini diharapkan bisa menyumbang lebih besar lagi, yaitu untuk ekonomi, pemulihan ekonomi nasional. Kemudian yang pasti kami ingin mendorong akses digitalisasi UMKM. Oleh karena itu kemarin juga dipaksa harus punya apa? Kan kita kan sudah mengajarkan digital marketing ya. Minimal harus punya akun di sosial media dan juga di marketplace. Jadi tidak hanya offline, mengandalkan offline, tapi juga sudah bisa beralih ke online. Karena kan kita ada waktu itu ada workshop transformasi UMKM 4.0. Nah, salah satunya adalah untuk digitalisasi. Kemudian yang ketiga adalah membuka akses dan membantu promosi secara digital. Ini sudah dirasakan belum sama Bapak dan Ibu sekalian? Yang sudah merasakan, tunjuk tangan dong yang kita sudah support terkait dengan ini. Boleh diangkat yang tinggi. Ya. Nah, jadi emang sudah dirasakan ya, emang kita bantu secara digital. Mungkin yang teman-teman di sini juga ya, baru yang ikut programnya NIB, kita ajak juga untuk hadir di sini, karena waktu itu memang di awal, ketika kita mendatangi Dinkop, karena kita bekerja sama dengan Dinkop, kita diberikan list UMKM yang itu menjadi panduan kami sebagai binaan Innotek selama 8 bulan. Tapi ada di bulan Desember, kita juga mensupport selain dari binaan yang sudah diberikan listnya oleh Dinkop, kita juga mensupport NIB. NIB itu untuk pendaftarannya ya, legalitas secara agar diakui usahanya secara nasional. Nah itu teman-teman ada yang baru-baru datang nih, baru-baru ikut dengan program ini. Jadi mungkin tidak ikut program secara keseluruhan, tapi hanya ikut yang program NIB saja. Dan hari ini kita undang lagi biar ada keberlanjutannya. Oke, dan yang keempat adalah memperkuat kapasitas bisnis dan produk. Ya melalui apa, pelatihan-pelatihan kita berikan. Kemudian kalau di Jakarta, karena kami merasakan kemasan mereka harus lebih baik, jadi kami berikan kemasan yang ramah lingkungan. Kalau di sini, kemasannya luar biasa, udah bagus banget, dan sekarang banyak peningkatan ya. Nah, itu kami berikan pelatihan kemarin terkait dengan branding dan juga packaging. Kemudian yang kelima adalah mobilisasi dampak sosial dan lingkungan. Kita sudah memberikan pelatihan terkait dengan bisnis lestari. Bapak dan Ibu juga mungkin sudah merasakan, kemarin ada mapping ya, pemetaan, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak-dampak negatif dari usaha kita. Karena kan biasanya terutama pengiriman online, banyak menggunakan bubble wrap, plastik, dan sebagainya. Itu gimana minimalisasinya, kita identifikasi tidak hanya dari hilirnya, tapi dari hulunya juga kita identifikasi seperti itu ya Pak ya, di pelatihan bisnis lestari. Kemudian yang keenam adalah mendampingi proses legalitas usaha. Jadi saya sampaikan bahwa ada NIB, kemudian kita kenapa? Ya HKI,
Kemudian ada barcode, kita juga sudah fasilitasi. Jadi kita sudah mengupayakan semaksimal mungkin. Dikembalikan lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita upayakan bisa benar-benar dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Itu tujuannya, aktivitasnya total kita ada kurang lebih 32 aktivitas. Kemudian target penerima manfaat total dan di Karawang dan Jakarta itu ada 550 UMKM. Kemudian ini ada indikatornya, kita saya tidak menjelaskan satu persatu, tapi kita ke slide berikutnya. Silakan Mas Tri. Nah, tahapannya kita ada serial bersama training, serial business training untuk meningkatkan kapasitas bisnis. Yang kedua, kita mendorong UMKM untuk go online. Dan paralel, kita juga turut mempromosikan produk Bapak dan Ibu. Yang ketiga adalah kita mendampingi untuk mendapatkan legalitas bisnis. Okay, next. Nah, ini total di sini masih 30 ya Bapak dan Ibu, tapi kemarin kita ada beberapa activity lagi tambahan, jadi total ada 32 kegiatan. Next. Nah, ini ada rincian event-event yang sudah kita lakukan. Tadi ada 32. Next. Nah, ini ada pencapaian programnya. Jadi target kami sebetulnya 550 UMKM, tetapi berkembangnya banyak yang minta, ayo mau join program Innotek, join program. Akhirnya kita buka, total ada 561 penerima manfaat di Jakarta dan Karawang. Kemudian UMKM memiliki channel untuk berjualan online. Tadinya nggak punya channel, sekarang punya channel, itu ada 223. Khusus untuk di Jakarta, karena mereka tidak punya logo, bahkan logo itu belum ada Pak yang di Jakarta, Bapak Ibu. Jadi kami buatkan logo khusus dari yang pasti profesional yang biasa membuat logo ya untuk branding. Jadi kami provide itu ada 154 UMKM. Kemudian kemarin kita juga mengajarkan untuk bagaimana membuat foto dan video yang produknya menarik. Jadi yang bisa membuat foto dan video produk yang menarik itu ada 153 UMKM. Kemudian mampu mengemas produk dengan menarik itu ada 191 UMKM. Kemudian meningkatkan kapasitas bisnis, diharapannya semua pelatihan yang kita berikan itu bisa meningkatkan wawasan terutama ya dan kapasitas bisnis Bapak dan Ibu semua. Jadi total ada 561 UMKM. Kemudian kami juga provide dari kemasannya untuk menggunakan teknologi yang tepat guna atau dari sini kemasan yang ramah lingkungan. Dan juga ada teknologi yang kami berikan terutama ke beberapa UMKM khususnya di Jakarta. Gimana prosesnya bisnisnya itu bisa berkelanjutan dalam sisi memelihara lingkungan. Itu ada 163 UMKM. Kemudian yang memiliki legalitas bisnis dari sisi NIB itu ada 444 UMKM. Kemudian yang memberikan dampak sosial dan lingkungan. Dalam hal ini selama 8 bulan kami harapkan produksinya kan lumayan gencar nih Pak dalam 8 bulan ini Bapak dan Ibu. Biasanya dalam satu UMKM pasti ada yang ngebantuin minimal 2 orang. Jadi perhitungan dari situ total itu dampak sosial dan lingkungan itu ada 386 UMKM. Kemudian UMKM yang memiliki akses pembiayaan, waktu itu kami juga sudah memberikan sebetulnya tentang materi pembiayaan, tapi tidak spesifik seperti hari ini. Jadi membuka wacana dulu nih bahwa ada akses-akses pembiayaan yang bisa digunakan. Nah itu ada 67 UMKM. Hari ini lebih dimatangkan dari sisi apa? Bapak dan Ibu diharapkan setelah keluar dari sini bisa membuat pelaporan keuangan secara digital. Kemudian yang kedua, nanti dari BRI juga akan hadir di sini untuk memberikan informasi program pembiayaan apa yang mereka miliki. Itu dari perbankan, dan non-perbankan ada dari PNM, Penanaman Nasional Madani. Dan mereka punya program-program non-perbankan yang diinformasikan ke Bapak dan Ibu sekalian, nanti bisa tanyakan programnya apa saja. Oke, next. Nah, perputaran uang di platform innotek.market. Tadi saya sampaikan bahwa Innotek ini memiliki platform innotek.market yang mendukung Bapak dan Ibu untuk mempromosikan produknya. Totalnya itu kemarin terakhir sampai Desember itu 234.769. Tetapi minggu yang lalu ya, ada program bucin, bulan cinta ya, bukan bucin.
bulan cinta maksudnya. Februari biasanya kan dibilangnya bulan cinta, makanya programnya bucin. Itu perputaran uangnya itu 67 juta dalam jangka waktu 4 hari. Jadi di Jakarta dan juga Karawang. Jadi total itu ada kurang lebih kita sudah memutar uang 300 juta lebih lah. Tepuk tangan dong. Oke. Baik, next. Oke, nah ini adalah kegiatan-kegiatan yang buka jaringan dan menghubungkan dengan pembeli potensial. Kemarin juga ada business matching dengan toko oleh-oleh, kemudian ada juga business matching dengan SRC, kemudian di Jakarta juga kami mengundang beberapa tokoh-tokoh yang memang bisa memperluas pasarnya. Kita juga kemarin sempat ada beberapa pilihan produk UMKM yang kami kirimkan juga ke kementerian, ke LPDB, Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata dan sebagainya. Juga ke dinas-dinas kami berikan. Jadi banyak sekali kegiatan yang telah kami lakukan untuk mempromosikan produk Bapak dan Ibu dan buka jaringannya, baik itu digital maupun non-digital. Okay, next. Ini juga bagiannya, jadi mempromosikan dan memperkuat informasi produk UMKM kepada stakeholder bersangkutan. Ya, kami juga telah membuat e-katalog ya. Membuat e-katalog, nggak juga. Nanti rencananya akan diserahkan ke Dinkop ya. Nah, kami membuat e-katalog, memang tidak semua masuk ke sini, karena kami kan harus menampilkan fotonya yang terbaik. Waktu itu ada foto produk yang mengirimkan foto produknya itu kalau nggak salah 40-an ya. 40-an, jadi yang katalog ini memang yang mengirimkan foto produk. Jika ada yang terlewat, mohon maaf, nanti kami revisi, nanti kami berikan e-digitalnya. Katalognya seperti ini. Itu. Oke, next. Katalog ini ada fotonya yang menarik. Kemudian karena kita juga mengajarkan bagaimana menulis caption atau menulis apa ya, kata-kata yang orang menarik untuk membeli. Jadi kami buat di sini dan bagaimana mengkontaknya untuk pembelian dan juga ada harganya. Kita juga melakukan kegiatan untuk menambah nilai dari produk dan proses bisnis UMKM dengan teknologi tepat guna. Ada 7 kegiatan yang kita sudah lakukan. Total ada 163 UMKM yang mendapatkan manfaat. Next. Ini legalitas bisnis, total ada 444. Next. Nah, kita juga mengamati berdasarkan gender. Ternyata data menunjukkan bahwa yang ikut program ini lebih banyak adalah perempuannya, 83%. Luar biasa ya. Iya, ternyata perempuan itu memiliki jiwa untuk belajar dan berwirausaha juga tinggi gitu. Dan ini sejalan dengan data yang dimiliki oleh Kemenkop, bahwa memang saat ini peningkatan pengusaha wanita itu sangat tinggi. Mungkin karena berbagai hal ya, dari sisi perekonomian sekarang sedang lemah, jadi para wanita ini juga ikut turut untuk membantu perekonomian keluarga. Kemudian mungkin ada suaminya yang tidak bisa mensupport karena di PHK gitu ya. Jadi ikut juga turut dalam berusaha. Tapi yang saya tekankan di sini adalah keinginannya, kemauannya para perempuan ini untuk belajar. Gitu. Jadi luar biasa sekali, memang wirausaha wanita itu gigih gitu dalam hal belajar dan mendapatkan ilmu serta berjejaring. Laki-lakinya juga dong ya Pak ya, katanya Bapak. Selalu hadir loh, Pak Bolet. Nah, saya dan Bapak-Bapak sekalian itu juga luar biasa sudah mau bersedia untuk belajar bersama-sama. Meskipun misalnya hari ini nih, materinya ini kan perempuan banget ya, Mbak, bisa. Keuangan gitu ya Pak, aduh gitu. Sebenarnya, tapi kan pada datang nih bapak-bapaknya ya, Bi. Sebagai pemilik usaha kan harus tahu ya, sebetulnya keuangan kita, perusahaan kita itu sehat apa enggak. Kita taunya dari mana sih usaha kita itu memiliki, apa istilahnya, sudah memiliki profit atau belum, itu taunya dari mana.
Yes, bro. Oh gitu ya Pak, sesederhana itu ya. Oh gitu. Tapi kalau sepi, sepi. Tapi ternyata profitnya itu bisa 200%. Nah, jadi tidak sebetulnya tidak hanya dilihat dari sepi atau sepi atau rame gitu. Tapi dari jumlah penjualan, tapi profitnya itu bisa ngambil misalnya 100%, 200% kebanyakan ya. 100% kalau dihitung-hitung ternyata profitnya juga lumayan gitu ya. Keuntungannya bisa menutup operasional perusahaan, nah itu berarti sehat ya, aman gitu. Jadi emang kita belajar sama-sama hari ini mengenai usaha kita sehat apa enggak tuh? Gimana sih cara melihatnya? Nanti ada expertnya di sini yang akan mengajarkan mengenai cash flow, laporan keuangan, apa aja mas nanti saya juga raca laporan naga rubi dan sebagainya sabar rubi sih. Oke, ini terkait gender. Next Nasri. Nah ini foto-foto kegiatan. Jadi waktu itu juga kita mengundang kepala BSN kemarin, kalau yang ikut ya di festival UMKM itu diajarkan mengenai bagaimana mendapatkan sertifikasi dari BSN, nanti keluarnya adalah SNI. Prosesnya memang panjang, tapi kami memberikan wawasan itu, jadi para UMKM bisa tahu nih, oh ya, kalau mau dapatkan SNI itu bagaimana sih? Nah, waktu itu kita berikan, kita ada konsultasi bisnis, ada business sustainable project, buatan barcode, pendaftaran merek, dan training foto dan video produk. Ini sebagian aja foto-foto kegiatan yang telah kami lakukan. Next. Waktu saya udah habis ya Bu Dewi. Habis banget. Giliran lagi sehat nih Bu Dewi. Kemarin tuh saya agak kurang sehat. Ini giliran lagi sehat, nggak dikasih waktu. Cuma sebentar kasih waktunya. Oke, okay, next. Udah? Oh, koneksinya. Ya. Kurang lebih seperti itu, jadi sebetulnya setelah ini kalau nggak salah nggak ada slide lagi. Saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, antusiasnya, kekeluargaan yang kita jaga selama ini, selama 8 bulan. Juga kepada Dinkop, Ibu Leoni, terima kasih sudah membuka sebesar-besarnya, mau bekerja sama dengan kami. Untuk membantu UMKM yang ada di Kerawang, kami ucapkan terima kasih Bu Leoni. Semua kami tuh bisa dikatakan sebagai pelengkap aja. Cuman harapannya pelengkap ini atau kita sebagai akselerator lah Bu ya, pelengkap ini bisa benar-benar meningkatkan kapasitas usaha dari para UMKM di Kerawang. Semoga UMKM Kerawang semakin maju, semakin sukses, secara global juga semakin. Terima kasih banyak Bu Ivi, program Build Back National Economy Better selama tahun evaluasi juga baik untuk kami Inovex sebagai penyelenggara program yang didukung oleh Sampurna untuk Indonesia ini, dan juga mungkin membuka mata Bapak dan Ibu sekalian, oh ini ilmunya jangan menguap gitu saja, harus dipelajari lagi, diaplikasikan lagi selanjutnya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian tentu merupakan bagian penting dari program Build Back National Economy Better yang selama ini selalu mensupport penuh ya Bapak dan Ibu dalam berbagai kegiatan pengembangan usahanya, menjelang dan sekitarnya. Siapa lagi kalau bukan Dinas Koperasi Kabupaten Karawang. Hari ini telah bersama-sama dengan kita ada Ibu Leoni sebagai perwakilan dari Dinkop Kabupaten Karawang. Mohon perkenan waktunya Bu untuk maju ke sini dan memberikan sambutan untuk kita semua. Kepada Bu Leoni, waktu dan tempat kami persilakan.
Mohon izin Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ivi Anggraini, Direktur Eksekutif Innotek Indonesia beserta tim dari Innotek Indonesia, Bapak dan Ibu pelaku usaha yang tergabung dalam program BBNEB ya, Build Back National Economy Better tahun 2021 yang saya hormati. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan salam hangat dari Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang. Beliau mohon maaf hari ini tidak bisa hadir secara pribadi karena beliau harus hadir di acara Musrendapil. Jadi Musrenbang daerah pemilihan yang memang saat ini sedang dilaksanakan oleh tim Bapeda Kabupaten Karawang. Salawat dan serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga pusat pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama kita ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Sampurna Untuk Indonesia, juga Yayasan Indonesia. Gitu. Tanpa adanya kesempatan bagi Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu tidak bisa hadir dan berdiri hari ini. Ya. Selama satu tahun berjalan, sudah banyak yang dirasakan manfaatnya oleh Bapak dan Ibu semua. Yang tadinya Bapak dan Ibu tidak punya hak paten, sekarang sudah punya. Betul Pak Bu? Ya. Tidak punya barcode, sekarang sudah punya. Tidak punya NIB, sekarang sudah punya. Tidak punya market secara digital, sekarang sudah diikut sertakan. Jadi sungguh luar biasa gitu manfaat yang yang bisa kita ambil, yang bisa kita rasakan dari kolaborasi kerjasama antara Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang beserta Yayasan Innotek Indonesia. Jadi memang kita harus memiliki mindset yang terbuka. Dalam artian kita tidak membatasi diri dalam satu kotak lingkungan. Kita harus bisa menerima masukan juga kerjasama dari luar. Karena kalau kita sendiri tanpa bantuan dari yang lain itu hasilnya tidak akan maksimal gitu. Jadi Bapak dan Ibu sebetulnya kalau kita bisa melihat gitu ya keluar bahwa UMKM di Kabupaten Karawang, mohon maaf ya, kita masih sangat jauh tertinggal dari kabupaten kota yang lain. Jadi apa yang diterima Bapak dan Ibu hari ini, kami berharap jangan dijadikan itu sebagai suatu euforia. Dalam artian, udah heboh duluan. Gitu. Tapi kita masih banyak harus belajar banyak hal. Gitu. Salah satunya ya hari ini Bapak dan Ibu diundang untuk mengikuti workshop tentang peningkatan kapasitas pendanaan bagi UMKM. Jadi kalau misalnya kita melihat, oh kita sudah hebat, sudah bagus, tapi ketika kita bergabung dengan teman-teman UKM di kabupaten kota yang lain, ternyata kita masih belum ada apa-apanya. Jadi kami dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang berharap kepada Bapak dan Ibu untuk tetap terus semangat, ya. Baik itu berproduksi maupun meningkatkan kapasitas dan kualitas dari Bapak dan Ibu semua. Karena satu hal ketika saya dipanggil secara pribadi oleh Bapak Wakil Bupati Kabupaten Karawang, beliau berpesan kepada saya, tolong berubah mindsetnya dari mindset pedagang. Jadi ini adalah PR besar bagi kami. Merubah mindset itu suatu hal yang sangat sulit tentunya ya. Tanpa kemauan dari Bapak dan Ibu. Karena kami di dinas adalah fasilitator, memfasilitasinya saja. Eksekutornya ada di Bapak dan Ibu selaku pelaku UMKM gitu yang menjadi target sasaran khususnya salah satu visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Karawang yang saat ini dipimpin oleh Ibu Bupati Salika Nurahdiannya beserta Bapak Aep Saipolo. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, tahun 2023 target pembangunan pemerintah Karawang berorientasi pada peningkatan ekonomi, pemulihan ya pasca pandemi, karena memang pandemi ini sampai saat ini belum berakhir ya. Kemudian peningkatan pada ekonomi kerakyatan. Otomatis nanti Bapak dan Ibu inilah yang akan menjadi
ujung tombak dari keberhasilan program pemerintah Kabupaten Karawang di tahun 2023. Jadi saya berharap para lulusan-lulusan Innotek tahun ini bisa nanti ikut berpartisipasi bersama-sama kami dari Dinkop UKM Kabupaten Karawang untuk sama-sama membina para pelaku UMKM lainnya. Karena tidak hanya sekedar 100 yang hari ini ikut bergabung, tapi di luar sana, di 30 kecamatan, 390 desa, itu sama-sama menanti, gitu ya, menanti pembinaan agar bisa seperti Bapak dan Ibu hari ini, gitu ya, bisa mendapatkan fasilitas yang luar biasa, bisa naik kelas dari kelas sebelumnya. Baik, Bapak dan Ibu, berkaitan dengan workshop hari ini, betul tadi sudah disampaikan oleh Ibu Itwi. Jadi salah satu hal yang sangat mendasar bagi para pelaku usaha adalah permodalan. Gitu. Jadi saya mengikuti, saya diam tapi saya mengikuti Bapak dan Ibu. Gitu. Ya. Jadi teman-teman banyak gitu ya dengan semangatnya untuk ikut ekspor, kemudian memasarkan produknya keluar dari keluar Kabupaten Karawang. Tapi ternyata itu terkendala dengan banyak hal. Salah satunya adalah permodalan gitu. Jadi kita harus kuat di modal dulu. Jadi tidak istilahnya jangan bangga dulu. Oh saya bisa ekspor nih produknya gitu. Tapi di situ harus ada kontinuitas produk. Kontinuitas produk otomatis berkaitan dengan permodalan. Gitu permodalan. Kalau misalnya kita pakai uang sendiri, tabungan sendiri, berapa sih yang bisa kita pakai gitu untuk modal? Tentu kita untuk memenuhi kuota kayak kemarin itu kalau izin boleh sebut nama Mikristal Agar, dia dapat tawaran dari Korea apa Jepang gitu saya lupa gitu ya, dia mintanya 3.000 tapi hanya sanggup 1.000, otomatis ada selisih 2.000 dan itu perlu modal untuk menambah jumlah kapasitas produksinya dia sesuai dengan yang diharapkan ekspor. Jadi kalau misalnya sekarang ibu, bapak hanya sanggup katakanlah 100 atau 500 pieces per bulan, itu masih sangat jauh dari target yang diharapkan oleh ekspor. Otomatis selain meningkatkan kualitas produk bapak dan ibu, ibu juga harus meningkatkan kapasitas pendanaan. Nah kalau untuk pendanaan, Bu Ipi, juga tim dari Intontek semuanya, itu kemarin sudah datang kepada kami dari BRI, beliau menyatakan ada kurang lebih 850 miliar ya siap digelontorkan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Karawang. Tapi ada tapinya. Iya, ada tapinya. Salah satunya adalah ada laporan catatan keuangan selama 3 bulan berturut-turut. Nah, gitu. Jadi hari ini itu luar biasa, menurut kami luar biasa. Jadi ketika datang kepada kami dari pihak BRI menawarkan uang 850 miliar, itu asal ada rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang, ACC. Gitu. Tetapi itu, jadi manfaatkan momen hari ini, tadi saya lihat di tornya ya, ada tentang bagaimana caranya membuat laporan keuangan, tolong dimanfaatkan momen hari ini dengan sebaik-baiknya. Karena salah satu syaratnya adalah laporan keuangan selama 3 bulan berturut-turut. Gitu. Jadi kalau misalnya laporan keuangannya bagus, walaupun Bapak dan Ibu tidak punya sertifikat tanah gitu ya, atau sesuatu yang bisa diagunkan, tapi agunannya adalah rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang akan disampaikan hari ini dari tim Innotek ya tentang pengelolaan keuangan bisa diserap sebaik-baiknya sama Ibu dan Bapak dan jangan lupa diaplikasikan. Karena saya yakin sebagian besar dari sini sudah sering ikut pelatihan tentang pengelolaan keuangan. Cuman masalahnya adalah males ya Pak Bu? Wah, iya. Pak Belit sama produksi. Akhirnya keuangannya tidak tercatat. Giliran penjualan banyak, tapi pas dilihat kok duitnya nggak ada. Itu permasalahan kita semua. Jadi mudah-mudahan hari ini tolong Bapak dan Ibu semua manfaatkan momennya dengan sebaik-baiknya.
dipelajari dengan sebaik-baiknya, dan langsung diaplikasikan. Jadi ketika dapat ilmunya, tidak hanya sekedar didengar, dicatat, sampai di rumah, udah gitu. Besok-besok mau pengajuan permodalan ke BRI, ditanya pembukuan keuangan 3 bulan, baru ribut gitu. Mudah-mudahan setelah hari ini tidak terjadi lagi hal sedemikian. Sama ya, semua rata ya. Mudah-mudahan enggak lagi ya setelah ini ya Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Karawang. Terima kasih banyak khususnya kepada Sampurna Entrepreneurship Indonesia dan Yayasan Enotech Indonesia. Mudah-mudahan ini Ibu Ivi dan tim, apakah tahun depan ada lagi? Ya, ini ya Bu. Saya sih berharapnya demikian ya, karena kalau boleh sedikit bercerita, di tempat kantor suami saya kerja, beliau juga sama Bu, seperti ibu-ibu di Inepet gitu ya. Jadi istilahnya bekerja menggunakan dana CSR, tapi kalau beliau dari Telkomsel, programnya Indonesia Next. Jadi ketika satu kali berhasil, itu sekarang sampai Indonesia Next ke-7. Jadi artinya udah 7 kali. Nah, mudah-mudahan ketika program ini berhasil, baik itu di Jakarta ataupun di Karawang, itu kontraknya diperpanjang ya. Doain Bu, doain. Ya, itu kontraknya diperpanjang sama Sampurna kepada tim dari Inotech Indonesia. Karena memang program ini sangat bermanfaat sekali bagi pelaku UMKM, khususnya dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang diberikan. Bu Leni ini sudah sangat banyak membantu tugas saya pada hari ini untuk meyakinkan Bapak dan Ibu sekalian betapa pentingnya laporan keuangan ya. Jadi sudah ada bukti, sudah ada evidence bahwa Bapak dan Ibu mau kemanapun ya, untuk mengakses pendanaan kemanapun itu one step before-nya itu harus ada, yaitu laporan keuangan. Suka nggak suka harus punya, harus terpisah dari laporan, harus terpisah dari keuangan pribadi ya. Nah, ini saya mau tanya dulu sebelum kita mulai materi tentang keuangan. Ada yang sudah punya catatan keuangan? Boleh angkat tangan dong. Yang Excel dulu deh mungkin, yang Excel atau yang manual lah gitu ya, yang Excel. Manual. Ada yang sudah berdasarkan aplikasi? Based on aplikasi? Ibu apa? Menggunakan apa? Apa? Buku warung. Ada lagi yang lain? Buku warung. Yang lain masih manual menggunakan Excel gitu ya. Oke. Jadi banyak program-program pendanaan saat ini yang memang mencaratkan untuk mempunyai laporan keuangan yang bankable. Bankable itu salah satunya biasanya yang lebih kuat. Jadi laporan keuangan itu kan bisa menggunakan Excel, tapi kalau Ibu dan Bapak ini memang tahu persis proses akuntansi itu seperti apa, insya Allah pencatatannya bisa benar gitu. Membuat laporan keuangannya bisa benar. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi, itu biasanya bisa dipergunakan oleh yang bukan background-nya akuntansi pun. Jadi kita hanya catat saja. Yang penting pencatatannya benar, tinggal klik mau produksi laporan apa, laporan neraca kah, laba rugi kah, atau cash flow, itu langsung secara otomatis muncul laporannya. Jadi Bapak dan Ibu walaupun nggak punya background akuntansi, itu dengan mudah bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar dengan mentor kita mengenai membuat laporan keuangan yang bankable. Jangan ada yang ngantuk ya. Semangat nggak? Semangat. Yang di Zoom mudah-mudahan semangat ya. Jangan lupa menyiapkan data-data yang kemarin kita kirimkan melalui WA group. Sudah disiapkan belum Pak, Bu? Data bulan Februari itu penting untuk kita. Udah ya? Udah, oke. Okay. Mungkin tanpa berlama-lama lagi karena kita sudah banyak sekali waktu yang terbuang.
kepada mentor kita, Mas Sergio, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Sergio, saya merupakan internal audit profesi saat ini, tapi fokus saya di finance, accounting, dan tax, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, sebelum kita memulai, tolong slide presentasinya, sebelum kita memulai materinya, mungkin dari Bapak-Ibu udah ada yang beberapa menggunakan aplikasi ya Bapak-Ibu. Tadi ada dari buku warung, terus ada mungkin Excel atau catatan dari manual aja, catatan aja gitu. Sebenarnya simpel banget akuntansi itu atau pencatatan, kalau kita bilangnya itu catatan saja ya, catatan atas transaksi kita seperti itu. Nanti Bapak-Ibu kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya. Di setelah saya memaparkan materi terlebih dahulu, karena materinya itu Bapak Ibu harus benar-benar paham dulu apa itu penerimaan, apa itu pengeluaran, apa itu aset. Aset itu sama dengan harta kita ya. Lalu apa itu biaya, seperti itu. Oke. Next, Mas. Jangan pusing ya Bapak Ibu. Oh ini mungkin bisa diperbesar lagi, nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Oke. Okay. Pencatatan transaksi keuangan. Pencatatan transaksi keuangan untuk sektor, itu ada sektor perdagangan, ini salah satu contohnya saja, tetapi sebenarnya sektor itu ada banyak ya Ibu, ada sektor jasa, lalu sektor pariwisata, sektor perdagangan, dan yang lainnya, yang bergerak dalam penyediaan dan distribusi barang yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui mekanisme pasar yang baik, baik itu domestik maupun internasional. Nah, sebenarnya di sini pencatatan transaksi keuangan itu kenapa sih penting gitu kan? Karena dari transaksi keuangan kita tuh bisa mengetahui apa saja yang kita butuhkan, apa saja yang nantinya kita pendapatannya dari mana saja, terus pelanggan kita dari mana saja itu. Itu sangat penting, mengapa kita harus mencatat transaksi kita. Next. Ini merupakan proses pencatatan transaksi Bapak-Ibu, di mana pertama kita harus mengetahui dulu transaksi itu apa. Selamanya contoh transaksinya ya ini kita mau beli peralatan untuk produksi gitu ya. Nah, berarti oh ini nanti kita mengeluarkan duit atau kita utang. Terus sisanya kita dapat peralatan itu, seperti itu. Kita harus mengerti dulu nih transaksi ini untuk apa, kita menerima duitkah atau kita mengeluarkan duitkah, seperti itu Bapak Ibu. Iya, silakan. Lalu selanjutnya kita perlu menganalisis transaksi. Analisis transaksi ini untuk secara orang-orang yang baru mengenal tentang akuntansi itu pasti sulit kan. Nah, mudahnya kita mengikuti Innotek yaitu kita bisa mengetahui transaksi ini analisisnya masuk ke pos apa gitu. Masuk ke penerimaan atau pengeluaran atau masuk ke modal kita atau masuk ke utang kita. Nah, dari sistem aplikasi nanti yang akan kita gunakan kita bisa langsung mengetahui ini masuk apa saja, masuk pengeluaran kah, penerimaan kah, permodalan kah, atau utang kita, seperti itu. Lalu selanjutnya ada catatan dalam bentuk jurnal. Nah ini ketika Bapak-Ibu yang mungkin dulu ada background-nya yang accounting nggak ya? Mungkin boleh angkat tangan? Oh Ibu, satu saja ya? Yang lainnya dari background apa nih Bapak-Ibu? Oh IT, sangat beragam ya. Jadi ya emang ini proses ini lebih banyak diketahui oleh anak akuntansi ya Ibu, karena catatan dalam bentuk jurnal itu perlu pemahaman yang lebih dalam seperti itu. Selanjutnya posting transaksi, di mana ketika kita melakukan penjurnalan, selanjutnya kita memasukkan transaksi itu masuk ke buku besar mana, seperti itu. Buku besar mana itu seperti rekapan ya Ibu, kalau kita pemahaman secara simpelnya, seperti itu.
Lalu kita menyusun neraca saldo. Neraca saldo itu apa? Neraca saldo itu catatan atas barang-barang yang kita punya, catatan atas kas yang kita punya, catatan atas utang yang kita punya, catatan atas beban nanti di laporan laba rugi seperti itu. Jadi endingnya kita membuat laporan keuangan, contohnya neraca, laba rugi, laporan arus kas, lalu perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan seperti itu. Nah, untuk materi hari ini kita tuh lebih fokus ke neraca, lalu laba rugi, lalu yang terakhir adalah arus kas seperti itu. Next, Mas. Nah, ini persamaan dasar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di handout-nya, di kertasnya, bahwa sebenarnya aset kita atau harta kita, ini harta yang digunakan untuk operasi ya Bapak Ibu, bukan harta pribadi Bapak Ibu nih, harta yang khusus digunain untuk memproduksi barang atau menyediakan jasa seperti itu. Entah itu semuanya Bapak Ibu punya laptop, laptopnya digunakan untuk mencatat pengeluaran. Nah, itu bisa juga dimasukkan ke harta kita atau aset kita seperti itu. Harta itu atau aset sama dengan utang kita ditambah dengan modal. Utang itu dari mana? Utang itu dari bank, bisa utang dari pelanggan, utang dari vendor maksud saya. Lalu ada utang dari berbagai pihak, mungkin dari saudara atau dari seperti bentuk permodalan yang lainnya. Lalu ditambah dengan modal Bapak Ibu sendiri. Supamanya Bapak Ibu pas awal-awal usaha itu ternyata memasukkan kas pribadi untuk produksi. Nah, itu sebagai modal pribadi Bapak Ibu, itu modal. Nah, modal itu sendiri tersusun dari modal yang pertama kita punya, kas kita pertama punya, ditambah dengan laba atau rugi di bulan yang berjalan, seperti itu. Di satu bulan itu atau di satu tahun, seperti itu. Laba rugi itu apa? Laba rugi itu sama dengan pendapatan kita atau penerimaan kita dikurangi dengan pengeluaran kita. Jadi selama kita menjual, contohnya menjual tas nih. Tas ini kita untuk memproduksi ini apa saja? Ada bahan bakunya, ada tenaga kerjanya, lalu ada biaya apa namanya fasilitas yang lain seperti itu. Nah, itu dimasukkan sebagai biaya. Next, Mas. Nah, ini sebenarnya catatan terkait dengan klasifikasi tadi persamaan akuntansi, di mana ada aset kita tadi atau harta kita itu ada aset lancar. Aset lancar itu apa sih? Harta kita yang berbentuk kas atau setara kas, Bapak Ibu. Jadi kita tuh bisa menjual secara cepat atau mendapatkan kas secara cepat. Itu aset lancar ya. Sorry. Lalu ada aset tetap. Aset tetap itu berupa apa? Aset tetap itu berupa peralatan yang kita punya. Mungkin Bapak Ibu memiliki peralatan produksi, mesin ya. Mesin produksi. Lalu ada mobil, gedung, pintar Bapak, Ibu, sorry. Nah, seperti itu. Itu aset tetap ya. Lalu untuk kewajiban, itu sama dengan hutang ya. Kewajiban itu sama dengan hutang. Bapak, Ibu, kalau semuanya ini nggak kelihatan, bisa lihat di handout, di itu apa, selebarannya. Lebih jelas mungkin di situ. Utang kita, utang lancar itu utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun, seperti itu. Jadi Bapak Ibu punya vendor nih atau beli bahan ternyata utang. Utangnya ini nggak dibayar selama 1 tahun, itu termasuk utang lancar seperti itu. Tapi ketika Bapak Ibu tidak mampu untuk membayar 1 tahun, itu masuknya utang jangka panjang. Nah, utang jangka panjang ini contohnya bisa utang bank, utang vendor yang lama tadi lebih dari 1 tahun, atau utang-utang yang durasinya lebih dari 12 bulan seperti itu. Lalu ekuitas di sini itu sama dengan modal ya Bapak Ibu. Bapak Ibu awalnya setor di perusahaan Bapak Ibu ini berapa kasnya.
Terus Bapak Ibu, kalau nggak punya tas, saya punyanya mesin mas gitu kan. Nah, mesin ini tuh dirupiahkan kira-kira berapa sih? Itu yang dicatat sebagai modal kita di perusahaan. Seperti itu. Lalu ada pendapatan. Pendapatan ini penerimaan kita selama sebulan atau selama sehari. Sehari dikalikan dengan 30 hari atau 20 hari kerja, seperti itu ya. Atau dikalikan 12 bulan, seperti itu. Lalu biaya-biaya ini ada macam-macam, biaya pengeluaran yang kita keluarkan selama kita memproduksi barang, entah itu biaya tenaga kerja, entah itu biaya dari administrasi, kayak kita mencatat, kita butuh kertas atau apa, itu termasuk ke biaya administrasi dan umum. Lalu ada biaya non-operasional, itu biaya non-operasional contohnya ketika Bapak Ibu meminjam dana ke bank. Nah, bentuknya kan ada biasanya bunga ya. Nah, bunga itu biasanya masuk ke biaya non-operasional, seperti itu. Karena biaya itu di luar dari inti produksi Bapak atau Ibu, seperti itu. Next. Nah, ini contoh dari aset atau harta. Aset kita tuh apa saja sih? Ada kas, ada tabungan. Tabungan ini kalau bisa terpisah ya Bapak Ibu dari rekening pribadi. Kalau bisa, entah itu bentuk nama siapa gitu atau nama CV-nya atau apa gitu. Kalau bisa terpisah seperti itu. Lalu ada piutang kita. Ketika kita memiliki pelanggan, tapi pelanggannya belum membayar, itu namanya piutang, seperti itu. Lalu ada persediaan kita, persediaan itu mungkin berupa bahan baku, terus bahan-bahan yang belum terjual, itu termasuk persediaan. Lalu aset tetap, seperti tadi contohnya kendaraan, gedung, bangunan, itu aset tetap. Lalu aset lain-lain, ini untuk aset-aset yang tidak teridentifikasi secara apa namanya eksplisit ya Bapak Ibu. Contohnya ketika Bapak Ibu membayar pajak, ketika membayar pajak ternyata Bapak Ibu nanti ini kalau dalam bentuk udah ber-PT ya, udah jadi PT, ternyata rugi. Nah dari rugi itu biasanya ada fasilitas atau manfaat-manfaat seperti itu. Nah itu biasanya masuk ke aset lain-lain. Next. Lalu ada kewajiban atau utang, di mana kewajiban ini timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari uang muka. Betul. Nah, jadi maksudnya di sini ini kan sulit ya pernyataan ini. Intinya dari utang kita itu, yaitu kita tuh menerima duit atau kita menerima harta berupa lain, tetapi kita tuh harus menyediakan timbal balik. Seperti itu, kita memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu supaya orang ini atau aset ini itu dapat kita kuasai, seperti itu. Di sini ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban. Yang pertama, membayar utangnya secara tunai. Lalu ada kita bisa barter berupa aset lain. Jadi kita nih bisa bayar utang ke vendor, tapi kita bayar dengan persediaan kita. Itu atau kita bisa melakukan pemberian jasa seperti itu. Contohnya nih ketika Bapak Ibu melakukan pelatihan seperti berwirausaha, tapi Bapak Ibu nih nggak punya duit nih gitu kan, ya udah nanti diganti dengan yang lain seperti itu. Yang keempat, pergantian kewajiban dengan kewajiban lain. Contohnya nih, Bapak Ibu memiliki utang ke vendor atau memiliki utang ke saudara, tapi Bapak Ibu nggak memiliki duit. Bapak Ibu bisa meminjam duit ke bank untuk membayar utang yang ke saudara atau ke vendor tersebut. Itu yang poin nomor empat. Next. Lalu ada penerimaan atau penjualan. Di mana penerimaan ini terdiri dari penjualan,
lalu ada dari utang kita, mungkin kita menerima kas, lalu dari modal kita menerima duit juga kas, lalu ada penghasilan lain-lain, mungkin kita memiliki deposito ya. Deposito itu kita biasanya dapat duit dari bank atau penarikan dari bank atas saldo-saldo utang dari bank, seperti itu. Lalu penjualan terdiri dari penjualan tunai, kredit, pembayaran utang dari pelanggan, dan penjualan aset, dan penjualan ekspor. Next. Nah, ini merupakan pengeluaran atau biaya. Pengeluaran dikelompokkan menjadi biaya persediaan, biaya tenaga kerja, biaya transportasi, biaya bahan bakar, biaya listrik, biaya air, telepon, penyusutan, semua biaya-biaya yang ibu bapak gunakan untuk produksi atau untuk menyediakan jasa, seperti itu. Next. Lalu ada persediaan, seperti yang saya jelaskan tadi, ini salah satu dari aset persediaan, ya ini barang dagangan, Bapak-Ibu, yang dimiliki entitas atau Bapak-Ibu ya, berupa CV atau PT, untuk tujuan dijual, UMK mencatat persediaan yang dijual secara periodik. Bapak-Ibu bisa mencatatnya nanti nih, sebenarnya kita beli barang 5.000, ternyata kejualnya 4.000, seperti itu. Nah, itu dicatatnya selama satu periode itu, sebulan, atau sehari, atau satu tahun. Itu yang dimaksud dengan periode. Pengakuan dan pengukuran persediaan. Di mana pengakuan dan pengukuran persediaan ini, kita harus mengakui biaya pengiriman. Contohnya, Bapak-Ibu membeli bahan baku. Nah, dari bahan baku ini, Bapak-Ibu, ada ongkos kirim. Ongkos kirim itu dimasukkan sebagai persediaan Bapak-Ibu. Jadi persediaan Bapak-Ibu ini contohnya, Bapak-Ibu beli kain. Kain 100.000, terus ada ongkos kirimnya 5.000. Persediaan yang Bapak-Ibu catat itu 105.000, seperti itu. Lalu ada persediaan yang dijual dicatat secara periodik pada saat penyusunan laporan keuangan. Nah, ini persediaan yang udah jadi. Contohnya dari kain tadi udah jadi baju. Nah, baju ini tuh kira-kira nilainya berapa nih saat akhir? Bapak Ibu harus mengetahui nilai dari barang Ibu sendiri. Next. Nah, ini pengeluaran ya, tadi contohnya pengeluaran yaitu biaya, ada biaya tenaga kerja, biaya sewa, bahan bakar listrik, biaya penyusutan yaitu dari aset dan gedung, lalu ada beban lain-lain. Next, Mas. Lalu ada utang ya, utang tadi ada utang usaha, ada utang bank. Nah, utang usaha tuh dari mana sih? Utang usaha tuh karena adanya pengadaan barang atau pengadaan jasa dari kegiatan operasional yang tidak dilakukan secara tunai. Lalu ada utang bank. Utang bank itu utang kewajiban kepada bank yang timbul dari penerimaan pinjaman yang akan dibayarkan pada waktu mendatang. Next, Mas. Nah, ini piutang usaha, mungkin Bapak Ibu biasanya kan mengalami ya, contohnya ada penjualan tapi belum bayar nih. Nah, belum bayar itu dicatat sebagai piutang. Bukan utang ya, kalau utang kita yang memiliki utang. Tapi kalau piutang, kita memiliki utang ke orang lain, seperti itu. Orang belum bayar ke kita, itu kita punya piutang. Nah, piutang itu apa sih? Piutang itu merupakan tagihan kepada pihak lain yang timbul dari penjualan persediaan atau penyediaan jasa. Di mana pengakuan dan pengukuran piutang usaha itu bisa dicatat pada saat mengeluarkan tagihan kepada pelanggan sebesar jumlah yang ditagihkan dan akan berkurang atau dikeluarkan dari catatan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menerima pembayaran dari pelanggan, seperti itu. Jadi awalnya semuanya ada yang utang ya ke Bapak Ibu, utang nih saya mau beli berasnya gitu. Nah, berasnya ini dicatatnya sebagai piutang ke
tuan B seperti itu. Nah, di tuan B ini nanti bisa berkurang nih saldonya ketika udah melakukan pembayaran seperti itu. Nah. Ini merupakan aset tetap, di mana aset tetap itu ketika kita mengikuti versi komersial dan versi pajak itu ada perbedaan ya Bapak Ibu. Tapi saya di sini langsung mengambil dari versi pajak karena biar mempermudah pengaplikasiannya, baik itu di aplikasi atau nanti ketika Bapak Ibu melakukan pinjaman ke bank. Nah, di mana kelompok aset tetap itu dibagi dua. Yang pertama non bangunan, lalu yang kedua itu berupa bangunan. Nah, yang non bangunan ini ada 4 kelompok. Ada yang masa manfaatnya 4 tahun, 8 tahun, 18 tahun, dan 20 tahun. Nah, sebenarnya saya udah sematkan link di bawah presentasi, ada nggak ya? Ada nggak ya linknya? HTTPS gitu, nggak ada ya? Oh, nanti saya bisa share ke panitia linknya. Nah, itu kelompok-kelompok dari aset non-bangunan ini. Contohnya yang aset kelompok 1. Aset kelompok 1 itu aset yang umurnya 4 tahun. Berarti secara nilai harganya itu murah. Contohnya, ibu bapak punya komputer, ibu bapak punya printer untuk mencetak invoice atau faktur. Nah, itu masuk ke kelompok yang 4 tahun, kelompok 1 seperti itu. Kelompok 2 yang itu umurnya agak panjang, contohnya bapak ibu memiliki kendaraan berupa motor, berupa mobil, berupa pickup atau truk. Nah, itu kelompok yang manfaatnya 8 tahun seperti itu. Untuk kelompok yang 3 tahun ada rinciannya, nanti saya bakal kirim ke Bapak Ibu website-nya yang bisa dibaca dan sebagai referensi ketika mengestimasi atau mengira-ngira aset saya ini masuk ke non-bangunan kelompok berapa, seperti itu. Lalu di bangunan sendiri, kelompok aset tetap bangunan itu ada dua jenisnya, yang permanen dan non-permanen. Yang permanen ini, Bapak Ibu bisa melihat nih contohnya, ini permanen karena apa? Karena dari beton contohnya. Nah, kalau non permanen itu apa? Non permanen itu bisa mudah dirobohkan, terus bisa mudah dipindahkan. Itu bentukannya non permanen. Atau ketika terjadi kejadian alam yang sifatnya ringan kayak seperti hujan deras itu tidak bisa digunakan lagi, contohnya tenda. Itu tidak permanen seperti itu. Nah, yang tidak permanen ini masa manfaatnya berapa? Contohnya rumah-rumah yang tidak berbuat dari beton, itu kemungkinan dari 10 tahun atau 5 tahun. Tergantung nanti Bapak Ibunya mengira-ngira masa manfaatnya kira-kira berapa tahun nih gitu. Tapi kalau yang permanen, itu bangunan ini bisa Bapak Ibu pakai kira-kira sampai 20 tahun. Seperti itu. Itu minimal untuk bangunan yang berbentuk beton ya, seperti itu. Next. Nah, ini salah satu contoh penggajian, di mana penggajian sendiri itu ketika Bapak Ibu memiliki karyawan, Bapak Ibu harus melakukan pembayaran ya setiap bulan. Biasanya di akhir periode atau di awal bulan. Di akhir bulan atau di awal bulan. Contohnya ini ketika membayar gaji karyawan sebesar 20 juta. Nanti kita bakal aplikasiin ini di aplikasinya. Next. Nah, ini merupakan proses terakhir untuk Bapak Ibu melakukan pencatatan keuangan apabila Bapak Ibu melakukan pencatatan keuangan dengan metode manual. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan manual, Bapak Ibu harus melakukan tutup buku seperti itu. Tapi ketika Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi seperti warung buku, seperti nanti si Apik ini atau berupa Excel, itu bisa langsung ke apa ya, langsung ke bentuk laporan yang kita butuhkan. Contohnya laporan laba rugi, lalu ada akun-akun penghasilan atau pendapatan yang kita gunakan, lalu ada biaya-biayanya. Lalu dari laporan laba rugi ini bisa kita pindahkan ke ekuitas kita, ke modal kita yang tahun berjalan berapa. Lalu dari modal kita nanti pindah lagi ke neraca kita, ke laporan posisi keuangan kita, seperti itu. Next, Mas. Nah, ini merupakan contoh laporan keuangan, di mana ini neraca ya Bapak Ibu namanya. Neraca itu ada apa sih? Neraca
Neraca itu ada aset kita atau harta kita, ada utang kita, lalu ada modal yang kita storekan, itu yang namanya neraca. Nah, next, Mas? Belum. Nah, ini sudah. Nah, next ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu apa? Laporan yang berisi tentang penghasilan kita, penerimaan kita, dikurangi dengan biaya-biaya yang kita keluarkan. Di situ namanya laporan laba rugi, seperti itu. Next, Mas. Laporan arus kas. Ya, ini laporan ketika kita punya duit atau kas, bentuknya berapa, nilainya berapa, terus pengeluaran yang kita bayarkan secara kas itu berapa. Itu yang namanya arus kas. Jadi Bapak Ibu ketika membayar hutang dengan hutang bank, itu sebenarnya ada komposisi non arus kasnya atau tidak bisa diduitkannya, karena sebenarnya utang yang Ibu miliki nilainya tetap sama. Contohnya si A, Tuan A punya utang ke Tuan B, nilainya 100. Lalu pinjam dana nih ke bank, 100. Sebenarnya yang dibayarkan ke si A ke Tuan B itu menggunakan utang bank, itu nilainya sama-sama 100, seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada kas yang dipindahin. Sebenarnya tetap nilai utang dia cuma 100, seperti itu. Next. Nah, ini kita lagi mau masuk ke aplikasi, Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan materi yang saya jelaskan tadi mengenai transaksi itu apa, terus proses pencatatan seperti apa, lalu aset itu apa, utang itu apa, modal itu apa, penerimaan itu apa, atau pendapatan itu apa, pengeluaran itu apa. Mungkin ada yang ditanyakan, atau nggak tahu satu sekali. Hah? Itu berdasarkan dari pihak perpajakan, Bapak, itu ada peraturan yang mengatur tentang aset ini umurnya 8 tahun, aset ini umurnya 4 tahun, seperti itu. Yes, itu penyusutan. Wah, pinter banget nih Bapak nih. Nah, itu ada ya Bapak, itu ada ketentuannya, PP dari Kemenkyu, dari perpajakan, itu untuk aset ya kelompok 1, masa manfaatnya 4 tahun, 8 tahun, aset kelompok 2, 8 tahun, aset kelompok 3, 16 tahun, itu ada ketentuan tersendiri, dan rinciannya atas aset-aset apa, itu ada di situ contoh-contohnya. Bapak bisa pakai HP, nanti keywordnya di Google, Bapak cari aja, pengelompokan aset berdasarkan pajak atau fiskus, seperti itu. Masuk, itu masuk. Karena Bapak kan menggunakan HP ini pasti lebih dari 1 tahun, kan? Nah, ketika aset yang lebih dari 1 tahun, itu maksudnya aset tetap. Nah, aset tetap yang Bapak miliki berupa laptop atau HP tadi, itu merupakan aset tetap kelompok 1, karena maksimal tuh 4 tahun. Tapi apabila Bapak mikirnya, oh kurang dari 4 tahun ini udah rusak nih gitu kan, nggak apa-apa, Bapak bikin 2 tahun atau 2 tahun ya. Nanti Bapak ketika melaporkan pajak, itu nilainya ketika 2 tahunnya udah nol aja, seperti itu. Ada yang lain Bapak-Ibu? Ya, Ibu? Ya? 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 Ya, terima kasih. Terkait pengeluaran keuangan usaha, ya, kita ingin berapa persen kita harus keluarkan untuk dari keuntungan tentunya ya, untuk beli alat untuk tahun ini, untuk penambahan alat dan beli dan lain-lain itu berapa persen? Ada persentasenya nggak gitu kan? Untuk tentunya kita sudah budgeting gitu budgeting, ya. Itu berapa persentase untuk pengadaan alat atau pengadaan sarana yang lain, penambahan? Oke, okay. Sebenarnya untuk persentase, untuk berapa persen sih budgeting kita untuk pengadaan seperti itu ya, itu bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Contohnya ketika Bapak Ibu itu memproduksi barang nih, produksi barang, barangnya cuma satu, otomatis Bapak Ibu cuma membutuhkan satu alat atau dua alat yang jenisnya sama. Nah, ketika jenisnya sama, Bapak Ibu bisa budgetingnya itu kurang dari 50%, berupa 30% atau sekian berapa dari jumlah aset yang Bapak Ibu miliki, seperti itu saat ini, aset saat ini. Jadi persentase yang digunakan, persentase dari aset kita yang miliki saat ini.
Contohnya kita punya aset totalnya nih ya, aset kita contohnya 100 juta. Nah, berapa sih yang bakal saya gunain untuk beli alat-alat ya Ibu? Seperti itu kan di budgetingnya gitu kan. Nah, bisa kita gunain pakai kapasitas yang di bawah 50% ya, ini berupa 30%. Sehingga kita nggak terlalu nggak terlalu berbeda jauh ketika ada kebutuhan untuk pembayaran. Ketika kita melakukan pembayaran gaji, pembayaran dari utilitas berupa listrik atau apapun itu. Jadi kita nggak kesulitan keuangan seperti itu. Atau kita ketika menggunakan utang dari bank, nah utang banknya itu ketika assessment dari pihak bank, dia nggak kesulitan nih ketika rasio-rasio tertentu yang digunakan untuk budgeting Bapak-Ibu itu masih masuk ke kriteria bank seperti itu. Karena bank memiliki rasio tertentu yang bisa digunain ketika melihat kelayakan Bapak-Ibu UMKM-nya seperti apa, seperti itu. Kalau bisa ya, kalau bisa. Karena kalau udah lebih dari 50% otomatis bakal mengganggu cash flow Bapak-Ibu. Arus kasnya tuh bakal terganggu pasti. Entah itu untuk bayar utang, entah itu untuk bayar karyawan, macam-macam. Kalau bisa di bawah 50% dan ambil yang terkecil ya Bapak-Ibu. Mungkin dari 10% dulu, 20% dulu, 30% dulu, maksimal jangan sampai ke 50% seperti itu. Boleh? Iya. Oke. Biasanya kalau kita mengajukan kredit ya ke bank, biasanya bank itu melihat rasio return on asset. Return on asset itu apa? Pengembalian atas aset kita. Jadi dari return on asset, pengembalian dari aset kita terhadap laba kita itu, utang mengetahui nih. Si bank maksud saya mengetahui nih berapa kemampuan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu ini mampu mengembalikan utangnya ini 3 kali atau 2 kali lebih cepat seperti itu. Nah, kecepatan-kecepatan dari ROE ini itu sangat berpengaruh untuk pengambilan keputusan seperti itu. Nah, setahu saya Bapak Ibu untuk perbankan biasanya mereka lebih suka rasio asetnya itu terhadap utangnya itu. Contohnya ini asetnya 100. Nah, utangnya itu mereka lebih suka di bawah 30. Karena ketika di bawah 30 otomatis utangnya itu mereka masih bisa bayar 3 kali dari asetnya. Jadi 30, 30, 30. Kita masih memiliki aset 3 untuk membayar utang kita yang jumlahnya 30, seperti itu. 90, seperti itu. Nah, tetapi ketika Bapak Ibu melebihin dari angka 30, otomatis susah ya. Nah, kalau bisa Bapak Ibu memiliki aset 100, tapi pinjamnya itu 10%, 10-nya. Itu pasti masuk ke banknya lebih cepat, karena banknya melihat kemampuan Bapak Ibu itu 9 kali nih dari persentasenya seperti itu. Seperti itu. Kemampuan bayar utangnya kemampuan masih ada bayar. Aset tadi masih besar ya. Masih jadi, besar. Masih nilainya 90 nih dibandingkan utangnya seperti itu. Jadi pasti bisa bayar utang. Pasti gitu, bisa, bayar mengembalikan utang ke bank. Begitu. Iya. Mohon izin untuk bertanya. Iya, di sini saya lihat dari laporan keuangan, ini kan ada modal, ada kas ya. Kalau modal itu kan uang yang pertama kita punya untuk mengembangkan usaha. Benar. Sementara kalau kas itu kan ada pendapatan, ada pengeluaran gitu yes. Kan, itu kas. Nah, apakah itu benar konsepnya seperti itu? Benar. Terus untuk biaya retur kan kadang ketika produk itu kan ada yang diretur ya. Iya, itu masuknya ke biaya retur atau gimana? Masuk ke itu kan ketika biaya produk ready retur, Ibu kan berupa barang lagi kan ya? Iya. Nah, produknya masukin ke persediaan lagi. Persediaan akhir apa? Tambahin ke persediaan akhir. Awalnya kan Ibu pertama punya persediaan 10, terus di retur 5 gitu kan. Iya. Kejual 5, ke retur 3 deh gitu ya. Nah, 3-nya ini balikin ke persediaan. Balikin lagi. Iya. Jadi kita punya berapa tuh? 10 kurangi 5 ditambah 3. Soalnya konsepnya kalau yang saya tahu gini, persediaan itu kan persediaan bahan baku ya. Mm-hmm. Persediaan bahan baku, ambil saya contohlah kerupuk kulit dah. Mm-hmm. Berarti persediaan bahan baku saya yang sebelum saya packing kan. Mm-hmm. Nah, beda lagi dengan yang sudah saya packing. Jadi, kalau retur itu yang sudah saya packing. Iya. Dari toko ke saya. Okay. Gitu.
Jadi sebenarnya persediaan itu dibagi beberapa sub lagi ya Ibu. Ya. Persediaan bahan baku, persediaan barang jadi, persediaan barang siap untuk dijual. Oh, tiga. Nah, ada tiga nih. Sorry, persediaan bahan baku, persediaan bahan dalam proses, sama persediaan barang jadi atau siap dijual. Barang jadi atau siap dijual. Iya. Nah, ketika Ibu beli bahan baku, itu masuk ke persediaan bahan baku. Ya. Ketika ada retur, masuk ke persediaan yang tersedia dijual itu, masukin ya ke situ. Yang barang jadi. Ke barang jadi. Nah. Masukin ke situ. Oh, berarti bukan biaya retur, beda lagi bukan ya? Beda lagi. Oh, beda biaya, lagi. Biaya retur tuh ketika Bapak Ibu ini balikin ya, ada yang balikin. Hmm. Ternyata Bapak Ibu gak bisa ngapa-ngapain persediaan ini. Hmm. Kayak persediaan ini gak bisa diolah lagi, gak bisa diperbaiki lagi. Intinya nggak bisa dipakai, ya, itu kebuang. Jadi biaya baru dibebankan. Oh gitu. Tapi ketika masih bisa dimodifikasi, terus bisa dijual lagi. Enggak, kalau itu kan ada masa expirednya, jadi tidak bisa dipergunakan lagi. Nggak bisa berarti. Berarti itu biaya murni, karena itu nggak bisa dimanfaatkan lagi. Oh. Seperti itu. Oh, berarti biaya murni. Iya, itu biaya. Terus yang aset itu kan kayak kompor kayak gitu, berarti aset tetap ya? Aset tetap. Itu kalau masuk peralatan aja Ibu. Oh, peralatan aja? Dibedain Pak? Jadi aset tetap itu ada peralatan, ada macam-macam ya bentukannya. Itu masuk ke peralatan aja. Oh, nah, peralatan. Di peralatan itu bisa nilainya kayak kompor mungkin 1 tahun ya Ibu. Mungkin 2 tahun lah gitu ya. Nah, itu masuk ke peralatan aja. Peralatan, strip, kompor, seperti itu. Yang biaya penyusutannya baru di biaya penyusutan ya? Biaya penyusutannya nanti Ibu ketika per bulan, itu dibagi aja 12. Contohnya ibu beli kompor nih. Beli kompor nilainya 1 juta mungkin ya. 1 juta per bulannya berapa? 1 juta dibagi 12 itu masuk ke penyusutannya. Oh, biaya penyusutan. Yes. Oke. Okay. Gitu. Yeah. Wah, ini saya lihat Bapak ibunya udah lumayan ahli nih ya di sini ya. Mantap. Terus ini Pak, satu lagi boleh? Boleh. Untuk ini cash flow ya. Untuk cash flow saya punya catatan, Pak. Mm-hmm. Kan berhubung produk saya masuk ke retail, iya. Jadi piutangnya itu lebih besar dibanding dengan modal saya gitu. Mm. Nah itu untuk mengatasi cash flow-nya gimana ya? Apakah ada secara logika memang itu menguntungkan secara logika, tapi kan uangnya belum saya dapat. Iya. Sementara ketika saya harus mengirimkan barang lagi, butuh dulu. Saya ngorek-ngocek diri uang saya sendiri walaupun itu tuh nanti ada gitu. Nah itu bagaimana ya mengatasinya? Jadi gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memiliki piutang yang jumlahnya lama ya, waktunya lama untuk dibayarkan. Yeah. Nah Bapak Ibu harus kasih ketentuan sebenarnya ketika ibu produknya piutang ini yang sehat. Biasanya setahu saya piutang yang sehat itu kurang dari 120 hari atau 3 bulan ya, 4 bulan ya. Nah itu piutang sehat biasanya. Nah ketika lebih dari itu Bapak Ibu harus mulai wanti-wanti nih. Nah kreditur-kreditur Bapak Ibu ini harus mulai di warning 1 bulan 30 hari di warning kira-kira bisa bayar atau enggak, 2 bulan di warning bisa bayar atau enggak, seperti itu. Ketika udah 1 tahun nih ternyata enggak kebayar, itu sebenarnya udah bukan lagi aset Bapak Ibu sebenarnya. Bapak Ibu harus menyisihkan sebagian dari piutang itu untuk jadi beban, seperti itu. Tapi kalau tiga bulan ya? Kalau lebih dari itu, tiga bulan. Enggak, ini sekitar sebulanan, tapi tetap sih ngocek dari ini ya, gitu. Ya. Kalau ngakalinnya sih di catatan ininya, laporan tambahan modal. Masukin ke modal, nanti ketika ada pembayaran modalnya dibalikin. Oh, balikin lagi? Ibu tarik dari modal. Oh gitu? Jadi mau ngitung rasio kesehatannya itu dari solvabilitas, profitabilitas, dan lain sebagainya. Iya. Wasalam gitu. Iya benar, karena nilai piutangnya ini ya lama ya. Iya. Ya kalau bisa Bapak Ibu, apalagi UMKM ya sangat sangat apa ya namanya, sangat sangat riskan. Nah kalau bisa mungkin di umur piutang 2 minggu atau lebih dari 1 minggu itu udah mulai di warning ya si kreditornya. Atau Bapak Ibu mulai menyeleksi kreditur yang mempunyai kesehatan finansial seperti apa, seperti itu. Atau kasih uang muka dulu gitu loh. Jadi Bapak Ibu gak keteteran di belakang kayak gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Mungkin Bu Dewi ada yang dari Zoom ada yang bertanya enggak ya? Mungkin ada, kita bisa ambil 1 atau 2. Enggak ada. Oh iya.
Yang peserta yang mengikuti pelatihan atau workshop dari Zoom, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lewat buka suara bisa? Ya, silakan chat dulu, nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lewat suara, kami akan bukakan open mic-nya. Silakan. Mungkin kita batasin ya Bu di ya. Zoom 2 dulu, nanti after 2 kita bahas lagi kalau ada waktu, seperti itu. Nah, kita mulai ke penginstalan aplikasi ya Bapak Ibu di Siapik-nya. Bapak Ibu bisa download dulu di Play Store, namanya Siapik. Atau ketika Bapak Ibu memiliki laptop, buka aja di laptop, cari di Google Siapik Bank Indonesia. Karena sebenarnya aplikasi ini untuk UMKM yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jadi lebih enak dibaca dan lebih gampang, seperti itu. Udah. Ah, bagus. Saya bacakan, tapi kalau saya khawatir kalau semuanya mengakses bersamaan, takut nggak kuat. Username-nya Zoom at Mercure. Zoom at Mercure. Mungkin bisa ditulis, Mas Operator, ini apa password ininya Wi-Fi-nya? Zoom at Mercure. Zoom at Mercure. Nah, asal sentuh ya, kecil semua. Mercure. Oke, okay. Passwordnya Mercure 9019. Mercure 9019. Mercure. Nah, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang sudah memiliki koneksi internet bisa langsung mendaftar ya Bapak Ibu menggunakan email Bapak Ibu dan password kecil ya yang sudah Bapak Ibu siapkan sambil menunggu koneksi yang mungkin di share. Ya, nggak dapat. Ya, karena bersamaan takutnya nggak anu. Tethering atau di sebelah aja hotspot. Ini ya Bapak Ibu, username-nya Zoom at Mercure, ya passwordnya Mercure 9019. Kalau yang punya paket, mohon bisa menyedekahkan paketnya, sedekah paket. Bapak Ibu instalasinya kalau bisa saya kasih waktu 4 menit ya untuk daftar. Bapak Ibu coba ini yang dicatat dulu tadi apa namanya password itunya Wi-Fi-nya dicatat dulu. Sudah dicatat. Sudah dicatat. Dicatat dulu karena ini dulu. Mau menampilkan yang lain. Zoom at Mercure, Mercure 9019. Sudah. Next. Next, Mas. Oke. Nah, ini Bapak-Ibu ketika cari aplikasinya ya di Play Store. Tadi kan udah nemu ya Bapak sebagian, terus Ibu juga udah nemu. Next. Si Apik dari Bank Indonesia. Si Apik itu. Next, Mas. Nah, ini. Ya. Yang sudah download bisa langsung mendaftar ya Bapak Ibu, sign up dan mengisi data-data. Dan mengisi, jangan dulu Ibu, bareng-bareng kita ngisi datanya karena agak banyak isinya. next Mas. Oke, okay, next. Oke. Okay. Kita mulai buka aplikasinya ya. Next. Next, Mas.
Nah, ini kita awal-awal tampilan awalnya seperti ini. Ini sudah muncul. Nah, kita mulai di sini tuh macam-macam nih, ada yang mulai di sini, ada yang daftar gitu. Kita ikutin aja step selanjutnya, langkah selanjutnya. Next, Mas. Nah, di sini nanti Bapak Ibu disuruh pilih kan sektor usaha Bapak Ibu itu apa. Nah, Bapak Ibu sesuaikan dengan usaha Bapak Ibu, apakah itu sektor perdagangan, sektor jasa, itu sesuaikan dengan Bapak Ibu pariwisata kah? Silakan pilih. Sudah. Kenapa? Ini apa tadi pilihannya? Ada jasa, perdagangan, manufaktur, pertanian, perikanan budidaya, perikanan tangkap, peternakan, usaha perorangan. Oh enggak usah Bapak Ibu pilih yang sesuaiin dengan UMKM-nya apa? Contohnya enggak usah perorangannya enggak usah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bisa back. Di back bisa enggak? Kenapa? Masuk perdagangan. Perdagangan boleh. Manufaktur ketika Bapak Ibu menjual contohnya produk kerupuk atau bahan-bahan yang diolah itu manufaktur ya. Mereka kalau UMKM perdagangan aja kali ya. Kenapa? Boleh? Karena nggak ada. Nggak apa-apa. Ini cuma data awal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu pusing. Nggak ngefek ke menu-menunya bakal kayak gimana, nggak ngefek karena ini cuma data awal aja, setup data awal aja. Dan ketika nanti salah bisa diedit seperti itu. Oke, okay, next. Iya. Yeah. Pilihannya kan hanya ini, Bu. Jasa perdagangan ya. Masuk. Perdagangan aja kali ya kita. Masukin ke manufaktur aja nggak apa-apa. Pokoknya bentuk-bentuk yang diolah, bentuk-bentuk yang diolah. Iya, itu bentar, apalagi kita mulai itu ya. Langkah keberapa itu? Itu langkah kedua. Sabar ya Bu, bentar, langkah sabar, satu sabar. Dulu. Biar sama-sama sabar, takutnya sabar. Ada yang bingung. Oke, okay, udah pilih ini ya, sektor jasa, next. Next, Mas. Next. Langkah kedua. Nah, ini kalau kita ambil perdagangan ya di apa presentasi next. Nah, kita centang aja pilih yang mana. Next. Oke, okay, next. Pilih selanjutnya. Nah, ini kita sampai ke isi data ya, Bapak Ibu. Boleh perdagangan. Soalnya ini nggak bakal ngefek ke apa namanya data-data transaksi atau pos-pos yang akan dicatat seperti itu. Boleh diisi ngasal dulu, nanti bisa diedit. Diisi dulu sebisa mungkin. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, di selanjutnya biasanya dia mau kok. Data usahanya dimasukin. Data-data usaha silakan dimasukkan dulu. Asal jangan kosong aja benar kata Ibu. Pokoknya diisi deh. Nanti bisa diedit soalnya. Ini aplikasinya mudah digunakan. Jadi jangan takut salah. Salah nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu kalau sebabnya masih bertanya-tanya gitu ya, itu bisa buka slide presentasinya lagi, coba dicek-cek lagi, itu stepnya udah sesuai banget dengan aplikasinya. Ya mungkin cuma perbedaan tampilan aja, kayak warnanya aja atau isi-isinya dikit lah berbeda dengan yang ada di HP, tapi secara esensinya sama. Oke, kita bisa ke langkah selanjutnya ya Bapak Ibu.
Nah, ini kita tinggal menunggu sampai setup. Next, Mas. Next. Nah, ini ketika nanti ada data yang udah berhasil dimasukkan, maka ada notification atau semacam tampilan untuk mengetahui bahwa datanya udah masuk gitu. Atau ketika Bapak Ibu susah mengisi data apa namanya data CV-nya, bisa menyontek yang ada di slide PowerPoint yang udah dibagikan, itu bisa deh diisi itu dulu, nggak apa-apa karena bakal diedit kok semuanya, ikutin step-step yang ada di handout. Iya, bentar lagi itu. Selanjutnya. Masukin password Bapak Ibu ketika apa mendaftar atau samain dengan email, nggak apa-apa. Oh, pakai angka spesial. Iya, ditambahin add atau ditambahin pagar, ditambahin spesial karakter aja. Nanti bakal muncul untuk milih tahun ya Bapak Ibu setelah setup ini. Siap-siap ya. Ngisi asal aja Ibu. Kalau lupa ngisi asal aja nggak apa-apa. Kenapa Bapak? Ya wait ya. Itu Bapak ke masuk tahun ya berarti? Iya, bentar lagi. Kita bentar, ini emang setup agak lama biasanya. 1 menit lagi. Dan sebagai informasi, ini aplikasinya gratis ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ini. Dan ketika nanti Bapak Ibu mau pindah dari aplikasi ini ke aplikasi lain, itu Bapak Ibu tinggal masukin saldo awalnya aja nanti dari laporan keuangan. Seperti itu. Nanti ada stepnya. Ada di sini. Terserah Bapak Ibu, samain email nggak apa-apa, tapi ditambahin karakter yang spesial ya. Entah itu add, atau tanda seru, tanda tanya, underscore, tanda titik. Boleh di belakangnya atau di depannya, terserah Bapak Ibu yang gampang untuk mengingatnya. Dicatat Bapak Ibu kalau lupa. Atau enggak nanti bisa bikin lagi, kan ini enggak cuma untuk satu akun. Bisa untuk banyak CV, banyak PT, terserah untuk berapa kali. Kenapa? Enggak apa-apa? Oke, kita ke step selanjutnya. Mas, next. Nah ini kita pilih tahun ya Bapak Ibu, ini yang pasti Bapak Ibu lihat pertama tahunnya itu di 2001 sama 2022 ya, karena ini untuk mencatat
yang satu tahun terakhir dan sekarang seperti itu misalnya. Nah, kita pilih aja di tahun 2022. Next, Mas. Iya. Yeah. Next. Nah, untuk bulannya kita samain saja. Bulan sekarang bulan Maret ya. Februari. Mungkin ambil Februari aja ya kali ya. Februari aja nggak apa-apa, karena ini kan ada contoh aplikasinya. Bapak-Ibu masih ada yang kesulitan di password? Sudah pas ya? Sudah lewat ya? Februari. Kenapa? Nggak apa-apa, nanti diedit aja. Tadi kan Maret. Bapak Ibu, untuk passwordnya saran saya supaya nggak lupa bisa di screenshot ya, jadi tersimpan di datanya kita, di handphonenya kita. Ibu harus ini harus bikin baru lagi, tahu kan ya? Tapi kalau bikin baru lagi berarti Oke, next. Udah pilih ya bulan Februari. Next, Mas. Next. Next. Nah, ini bakal nanti ada sejenis informasi. Terima kasih sudah menginisiasi kalau selesai gitu. Next. Nah, kita setting saldo awal ya, Bapak-Ibu. Next. Nah, ini bakal tampilan ketika Bapak-Ibu selesai memilih bulan dan tahun ya, periode untuk catatan. Next, Mas. Nah, kita pilih master data. Ada master data nggak di pojok kanan atau pojok kiri kalau di laptop? Bentar. Titik tiga. Data, boleh. Data. Titik tiga, data. Sudah selesai. Ini data. Data. Next, Mas. Oke, next. Ini apa? Master saldo awal. Ada di contohnya di apa? Print ini, Bu. Kertas ada tuh contohnya. Silakan masukkan aja tuh datanya. Boleh pinjam ya, Bu, bentar. Nanti Bapak Ibu pilih data saldo awal ya. Data saldo awal nanti muncul. Enggak sih harusnya ya. Masukin login yang Bapak Ibu Ibu tadi. Yang pas awal. Nah, itu ada next, Mas.
Data-data ini keuangan ini harusnya menggunakan data asli. Data asli. Enggak, data ini aja untuk apa namanya? Simulasi aja. Simulasi aja. Okay. Enggak harus data kita. Nanti enggak bisa diedit ya? Nanti bisa diedit kok. Next, Mas. Ini kayak petunjuknya aja ya Bapak Ibu. Nanti bisa disesuaikan. Nah, ini nanti bakal muncul apa namanya periodenya yang Bapak Ibu pilih tadi. Pasti yang Bapak Ibu pilih tadi Februari ya 2022. Lalu ada nama akun. Nama akun itu Bapak Ibu klik, nanti ada pilihannya. Ada kas, ada giro, ada tabungan. Nah, di data itu kan ada kas, harus masukin berapa tuh kasnya, 101 juta kalau nggak salah. Nah, itu masukin kasnya berapa, saldo awalnya berapa. Next, Mas. Next. Ini kita coba mengisi saldo awal kas ya. Itu kita pilih akun nama. Next. Nah, kita pilih kas. Next. Boleh. Beda dikit, tapi sama. Gimana ya? Kayak gini nih. Hampir sama, nggak beda jauh maksudnya. Pasti menunya sama. Di laptop sama di HP, menunya pasti sama ya Bapak Ibu, nggak bakal beda jauh. Palingan kayak tadi, master data, ternyata di HP namanya data, seperti itu. Tapi pasti sama, ada kata-kata yang sama pasti. Nah, next Mas, pilih kas. Kembali. Kembali tanda tangannya aja ya. Itu tadi udah benar. Ke bawah. Nah, akunnya diklik. Tambah. Akun diklik. Nah, tuh. Berarti settingnya tuh, settingnya Bapak ambil yang Januari, apa? Karena kan Februari ya, saldo awal Januari. Lihat di sini Pak, ini ada apa yang harus diisi, tabungan. Oke, okay. Nah next, Mas. Nah, kita pilih simpan ya Bapak Ibu, kalau udah masukin nominalnya. Next. Oke, ini ketika udah berhasil ditambahkan, akan ada pilihan untuk kembali ke menu awal atau ada notifikasi seperti ini. Next. Nah, ini untuk menambahkan saldo awal yang baru lagi untuk nama akun yang lain. Nah, Bapak Ibu lihat di kertas yang Bapak Ibu dapat itu kan ada kas, terus bawahnya ada tabungan. Masukin yang tabungan sekarang, akun tabungan. Next. Benar. Ya, pilih data. Persediaan ada nggak? Apa di situ adanya?
Itu diklik aja. Oh, diklik ini. Coba Ibu yang nggak muncul persediaan, Ibu ganti jenis jasanya deh, coba. Ganti yang manufaktur kali, atau perdagangan. Harusnya, sebenarnya jasa harus ada tetap persediaan sih itu harusnya, Ibu. Kalau di laptop mah dia nggak berubah. Next, Mas. Kenapa? Iya. Tabungan, heeh. Masukin tabungan cash kan. Nah ini Ibu tambahkan banknya ini tabungan Jogja. Sudah. Masukin nilainya berapa? Ya. Oke. Okay. Next ya. Next step Mas. Persediaan kalau nggak muncul pindah ganti usaha. Data awal dulu dong. Tambahin dulu. Ini ketika setup apa master data ya untuk saldo awal sesuai modul yang terkait dengan CV perusahaan ya. Next. Terus Mas. Terus. Next. Lagi. Nah ini. Nah kita coba aplikasi ini ya Bapak Ibu ketika kita mencatat penerimaan atau pendapatan. Karena waktunya singkat banget nih. Ini sampai jam berapa Mbak? 12.15. Okay. 12.15. Oke. Okay. Nah Bapak Ibu setelah tadi mencatat saldo awal ya. Permisi. Nanti ada teman saya yang ini yang Mbak Bar itu ada yang tanya. Nanti Bapak Ibu ketika kesulitan mungkin bisa tanya ke anaknya ya yang apa yang mungkin agak lebih ini melek teknologi biar lebih enak. Nah, ini ketika kita mencatat pendapatan ya. Ini soalnya dulu dilihat soalnya, tolong dilihat di apa namanya? Di papernya, di kertasnya. Di bagian pendapatan itu halaman berapa ya ini Mas? Slide berapa ya? Bukan dong. Bentar. Kita bareng-bareng ntar lagi. Mbak, ini iya ke keluar. Lebih enak lewat laptop sih biasanya. Kalau laptop dia nggak ini nggak ketika ganti usaha nggak masuk lagi, udah langsung. Tapi lewat HP juga bisa. Nah, ini udah dilihat ya soalnya pendapatannya. Next, Mas.
Oke. Nah, dari Ibu, menu penjualan ada nggak menu penjualan? Bentar saya coba ambil laptop saya. Nah, Ibu pilih penjualan ya. Nah, di penjualan itu kan ketika kita melihat soalnya ada yang langsung tunai dapat kas. Back Mas, coba back tadi. Nah, yang pertama yang di 11 Juli masukin aja 11 Februari ya. Nah, pertama kita harus tahu dulu bedanya penjualan-penjualan ini tuh apa. Pertama, lihat kata kuncinya. Kita kalau terima kas berarti tunai. Tapi ketika kita tidak menerima kas, berarti itu kredit, penjualan kredit, seperti itu. Nah, pertama untuk yang poin pertama, kita ambil penjualan jasa tunai. Karena apa? Karena terjadi transaksi penjualan sebanyak 75 potong kemeja wanita dengan harga jual 120.000 per potong dengan toko Jingga secara tunai. Secara tunai. Kita pilih penjualan tunai. Hah? Bukan penjualan, Ibu. Di transaksi, menu transaksi ada enggak? Penjualan. Penjualan, lalu penjualan tunai. Yes, benar. Udah. Masukin nilainya. Nanti masukin nilainya. Nama pelanggannya. Masukin samain aja dari siapa tuh namanya toko Jingga nilai nominalnya 120.000 per potong lalu 75 potong udah. Iya benar. Ini sampai mana, Ibu? Udah. Saldo awal udah diisi semua? Udah diisi semua. Ya. Isi dulu. Saya coba mutar peserta dulu ya, sebentar. Ini bawa sampai mana? Oh, dekat saldo awal, Bapak udah diisi belum nih? Di sini saldo awal. Bisa. Tabungan nih masih ada lagi nih. Berarti tambah. Pilih nama akun. Masukin sesuai. Utang usaha benar. Nama pelanggannya ditulis aja. Ditambahin dulu terserah dia namanya siapa dulu sudah aman mantap. Oke, back kembali ke menu sini ke pendapatan komisi ya. Nah, ini pendapatan. Di mana?
nanti kasih keterangan nanti. Gak bisa, dia harus ngulang lagi dari awal, setting awal. Oh, berarti setting back. Data lagi? Iya dong, iya dari awal lagi kalau sama. Harus nanti apa namanya kalau tiap bulan enggak tiap bulan tetap lanjut enggak apa-apa per
Jumat. Iya, yang bapak-bapak. Di sini sebenarnya disediakan, Pak. Di samping ruangan, saya sudah tanya pihak hotel, disediakan untuk bisa sholat Jumat di situ bagi yang ingin di sini. Saya tanya dulu, tapi masih mau lanjut nggak nanti habis sholat Jumat? Mau ya, kita tambah sekitar 30 menit, boleh? Jadi, Pak, selesai sholat Jumat jam berapa sih, Pak? Setengah satu? Jam satu? Setengah satu? Mulai setengah satu berarti selesai jam satu ya? Setengah satu. Boleh nggak nanti habis sholat Jumat balik ke sini kita nambah setengah jam sebelum masuk ke sesi berikutnya? Boleh ya? Boleh ya? Jadi, oke, kita berarti cut di proses pendapatan ya Bapak-Ibu, penjualan ya. Kalau susah, lihat di kertas yang udah dibagikan sama panitia. Di situ step-nya udah benar-benar satu-satu. Jadi bagi Bapak-Bapak yang ingin sholat Jumat, kami persilahkan. Segera setelah itu bisa kembali lagi. Join lagi. Bagi yang bergabung di Zoom juga boleh, kita karena di sini juga mau istirahat sholat Jumat isoma, jadi yang di Zoom juga silakan untuk istirahat dulu, nanti kita akan aktif kembali sekitar jam 1 kurang seperempat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.